Stefan William sedang fokus menjadi calon legislatif alias caleg anggota DPR RI Dapil Jakarta 3. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat, 19 Januari 2024, Stefan William mengaku tak melakukan perubahan penampilannya sebagai caleg. Mantan suami Celine Evangelista itu memilih tampil dengan apa adanya. Hal itu dilakukan Stefan William sebab aktor 30 tahun itu ingin menunjukkan sisi dirinya yang apa adanya. Diakui lawan main Natasha Wilona dalam sinetron Anak Jalanan itu, ia memang telah lama mendambakan dunia politik. Namun baru kali ini Stefan William diberi kesempatan untuk terjun ke dunia politik. Dalam tayangan itu terungkap Stefan William kini menepi sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan ibu kota. Kini aktor kelahiran California, Amerika Serikat, 11 Agustus 1993 itu memilih Pulau Bali sebagai tempat tinggalnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.